model. You're a model. Oh, okay. Okay. I'm a model in Medan. Ah. Gininya dong, jangan lupa. Asik. Oh, you do photoshoot? Itu, itu jangan lupa. Ardia, right. Siapa yang ngerancang baju kamu ini? Saya sendiri, khusus audisi Indonesia Idol ini, Theo. Serius? Iya. Oh, wow. Saya terinspirasi. Penampilan menjadi hal yang utama bagi para selebriti. Tak jarang, mereka harus tampil maksimal di depan layar kaca. Busana unik dan modis pun kerap digunakan hingga menjadi perbincangan di tengah publik. Salah satu contohnya, seperti yang tampak dalam unggahan akun Twitter _HRST. Dalam unggahan itu, seorang warganet membagikan potret Bunga Citra Lestari saat menjadi juri dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Saat itu, wanita 39 tahun tersebut memakai busana yang tampak unik karena menjadikan celana jeans sebagai atasan. Sosok Bunga Citra Lestari sendiri kerap jadi perhatian netizen dalam banyak hal. Netizen banyak menyebut outfit ini terlihat seperti celana sampai leher. Seperti apa sih potretnya? Ulangin aja, oke. Okay, aku juga belum bisa ada, belum. Karena belum bisa sekarang untuk lolos. Aku masih belum. Oke. Aku suka gaya kamu, tapi kalau untuk ikut Indonesian Idol. Pada foto itu memang terlihat bagian atas busana Bunga yang tampak seperti bagian pinggang dari celana jeans. Potongan busana itu tampak seperti off shoulder dengan potongan tanpa lengan. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar pun memenuhi unggahan ini. Hingga Jumat 23 Desember 2022, unggahan ini cukup viral dan sudah disukai oleh lebih dari 20.000 akun di Twitter. Sementara itu, aktor Thailand, Atapan Pun Sawat atau juga dikenal dengan Gun, juga pernah memakai busana serupa. Pakaian tersebut merupakan jumpsuit jeans dengan bagian atas berbentuk seperti pinggang celana jeans. Usut punya usut, ternyata busana unik berbentuk celana jeans sampai leher ini merupakan koleksi dari brand ternama Balenciaga yang bernama Women Pants Top in Blue. Harga busana ini pun cukup mencengangkan, yaitu hingga $1.590 atau sekitar 24,7 juta. So, kalau menurut fashionista gimana? Worth to buy nggak sih?